bukain gerobak gua. Ya Allah. Ya lu sih. Rusak nih gerobak gue. Hah? Apa-apaan lu? Memet mana Memet? Ya, lu nanya Memet. Depan lu tuh cuma gua sama gerobak. Lu. Memet. Memet, diumpetin Memet ya? Hah? Ngumpetin apa sih lu? Hah? Yang ada cuma gerobak. Jangan-jangan Memet yang sama sama gerobak. Sep, gimana nih kita, Sep? Aduh, bisa dikemukin sama jempling ini mah kita habis dah kita, Sep, ya elah, Sep. Sep! Weh! Buset, tadi mah aja bocah ya. Lah! Waduh! Waduh, motor Memet Deo bisa terbang. Mantap, coy. Mak Jemping boleh jago di daratan. Lah, gua motornya bisa terbang. Mantap banget emang. Kakak dia bisa kalahin. Mantap. Waduh, keren juga ya di langit ya. Wadah, gua pengen cobain rasanya awan gimana sih. Rasanya begitu. Asin-asin. Wow. Lah, emang Memet kenapa sih? Bang, tadi tuh ya, saya metek motor. Terus tabrak Majemping. Nah, terus saya lompat ke sini, Memet kemana? What? Lah mana gua tahu? Met! Oi, warga-warga semuanya si Indonesia. Waduh! Motor Memet Deo bisa terbang. Wow! Met! Itu Memet bisa terbang ya? Waduh, Met! Motor Memet satu-satunya di Indonesia yang bisa terbang. Bisa begitu. Temen lu parah juga. Met! Hebat banget si Memet. Ini. Itu bagaimana modelnya, bagaimana caranya itu? Jangan-jangan ada benangnya kali ya, pakai tali kamar ya? Ini baru nama enak langit, Bang. Iya. Waduh. Wow. Itu emak-emak. Buset dah. Ujuk. Dia bisa terbang juga. Gimana caranya? Entah. Cepet banget lu. Gue dibalap, Met. Mak Johaning. Ayo, Met. Ayo, Met. Ini dia tuh. Ini yang dibilang Valentino Rosida. Siap, ya? 1, 2, 3. Memet menang, ayo terus, Memet. Hebat banget, dah. Makanya, kagak ada yang bisa ngalahin gua di langit, mah. Segitu doang lo, bisanya. Wah, motornya si Memet bisa juga ngalahin gua. Gua harus pake turbo, nih. Kagak bisa ngalahin gua, kan? Wow. Ayo, sayang, kita bisa, sayang. Kalahin Mak Jemping biar dia kagak banyak ngomong. Banyak yang nyosok. Kagak mau ngerti, ya? Lu ganti gak semua usaha gue nih? Berantakan. Bang, eksiden juga malah minta ganti rugi. Eksiden. Itu buat lo eksiden. Buat gue tetap rugi. Ini dagangan gue. Semua gue kalkulasiin ya. Semuanya nih ya. 1,5 miliar. Buset, mahal amat. Buset, mahal banget tuh. 1,5 miliar. Lele boleh nemu di koco aja. What? Mat! Buset! Tolong gue, Mat! Waduh! Aduh! Badan gue remuk nih, Mat, nih! Awas, gue!
ketemu sekali lagi sama gue, gue balas lu, Matt, lu. Sep, mau jemping, Sep. Kita kudu kabur, Sep. Kabur. Dan kabur, Matt. Waduh, parah itu orang dah. Lah, Memet! Aduh, ampun dah. Gua dagang, perasaan begini mulu nasibnya. Rusak lagi, bay. Ah. Lagi lu melayang-layang lu, ah. Dorong yang bener, ah. Ya ini bener. Memet, Asep. Sandra. Lu kenapa? Lagi sakit? Ngapain lu? Sandra. Enggak. Ini motor rusak. Biasa minta benerin keturunan. Minta dibenerin maksudnya. Mau gue lihat? Wah, ya mau dah kalau diliatin mah. Motornya. Bukan lu yang diliatin. Motornya diliatin. Ya udah sini gue periksa. Itu mah gampang, kecil. Oh iya. Yeah. Halo? Iya, ulang tahun. Iya, harus dirayain dong. Mel, dia ulang tahun, Mel. Ini kesempatan gua nih, buat positioning nih, Sep. Nanti kita surprise dia. Kita bikin hajatan. Biar dia happy. Terus gua... Hajatan party, Nora. Nah, gitu, rasanya. Ya udah kalau gitu, ntar lagi ya. Gua lagi repot. Oke. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Oh, nggak apa-apa. Yaudah, sini gue periksa. Lo kata dokter, motornya yang mau dicek. Oh, motornya gue lupa. Hah? Saya ulang tahun? Kapan? Lah, makanya kita nanya sama kalian. Tahu nggak Sandra ulang tahun? Nggak temennya? Tahu lu, ditanya malah nanya balik. Dasar, pecel ayam. Tahu nggak? Emangnya Asep mengajak Shirley ya ke acaranya? Jadi gini. Kita nanya kalian, tahu nggak ulang tahun Sandra? Tahu nggak? Gini nih, waktu kecil dikasih emaknya makan batu baterai, bukannya bubur. Malah nanya balik. Ah, buang-buang waktu orang kaya aja lu. Gua kira lu tahu. Tinggalin aja siapa? Ayo, buruan. Kita kan cuma nanya tuh. Tapi jangan-jangan si Sandra beneran ulang tahun. Iya kali ya. Jangan-jangan. Iya kali juga. Babang ganteng mau ngajakin Shirley ke acaranya. Apa sih, Matt? Kan harus bantah. Mama Ke. Mama Ke harus bantuin Mehmet, Mama Ke. Apa-apa-apa. Seganggu Mama Ke kan lah. Mama Ke lagi repot. Mama Ke nyoba resep baru, Ke. Lagi ngekang viral di YouTube. Bentar doang. Ini apa Memet, sih? Memet mau nanya. Ya apalah, repot banget apa-apa. Kalau cewek ulang tahun dikasih hadiah apa ya? Waduh, kayak kue ke ya, mau cetakan boneka apik banget kayaknya ya. Apa? Lebih indah mau cetakan boneka. Boneka? Apa sih, Mes? Ya gue bayi loh. Kayak Mama Ke repot. Elah, Mama Ke bagaimana sih? Ini bukan mau ganggu. Ini urusan masa depan, Mama Ke. Kira-kira kalau dikasih hadiah boneka, cewek bakal seneng gitu? Nenek kue ini boneka ya apik lah. Jadi apik, jadi apa ya, menarik kayak gue nanti makan kayak lo ya. Oh, ya, jadi kan? Boneka gitu? Iya. Oh, boneka yang kayak gimana sih? Enaknya boneka nasi kile, anak tangan nih. Apik ya, menarik nih, di tangan tuh enak kayak gue lo. Oh, gitu. Jadi boneka aja nih. Apa sih, berisik bayar? Gangguin Mama Ke baiknya lo. Mama Ke repot. Gue memang cicipin makanan ya. Oh iya. Ya udah, makasih Mama Ke. Iya, Mama Ke. Ini ribut banget, Assalamualaikum. Ya, legedes. Lagi ngomong apa sih anaknya nyong ya mau ya? Ngurak kamu babar belas loh. Biasaan. Anak-anak. Kalau ngutang suka pada pura-pura lupa.